Oke teman-teman, balik lagi di Papio Channel. Jadi kali ini kita tutorial bagaimana cara ngecas pulpen Lenovo Yoga Duet 7i. Nah ini ya spek pulpennya nih teman-teman ya, Lenovo e-color pen. Nah ini dia nih teman-teman. Cara ngecasnya gampang banget. Di sini nggak ada spesifikasi berapa watt berapa volt ya. Iya nggak ada teman-teman, nggak ada spesifikasinya nggak ada di sini. Caranya gampang. Kalian tinggal buka ininya tuh, dan dia ada colokannya seperti ini, dan ini colokannya adalah colokan USB type A, jadi bisa kalian colok pakai colokan laptopnya teman-teman. Jadi nggak usah colokannya, nggak usah banyak-banyak, pakai colokan laptop juga bisa. Tinggal kalian colok di sini teman-teman, sebentar ya, susah tangan satu. Nah jadi nanti colokannya seperti ini teman-teman, nyolok dia. Pastikan pada saat nyolok, kepalanya ini jangan sampai hilang teman-teman. Karena kalau hilang ya susah, berabe nanti. Jangan sampai hilang. Nah, di sini ada indikatornya, warnanya oranye. Nih ya, warnanya oranye. Nanti kalau seandainya dia sudah penuh, warnanya akan berubah menjadi warna hijau. Nih, warnanya akan berubah warna hijau nanti kalau udah penuh. Jadi ngecasnya gampang banget. Nah, pulpen ini walaupun misalnya kita nggak pernah pakai gitu ya, nggak pernah kita pakai, kita simpan, ini baterainya tetap akan habis teman-teman. Jadi baterainya nggak akan full. Seiring berjalannya waktu, kalau dia nggak dipakai, baterainya juga akan tetap akan habis teman-teman. Jadi harus dicas secara reguler. Ada yang nanya, berapa lama tahan baterainya? Jujur saja saya pribadi nggak pernah pakai pulpen ini terus-menerus sampai habis ya teman-teman ya. Karena seberapa sering sih kita pakai pulpennya? Kecuali mungkin kalian yang ilustrator. Tapi yang jelas cukup lama lah teman-teman ya, dan juga kan nanti ada notifikasinya tinggal berapa persen di laptop tuh kan ada notifikasi baterai pulpennya, jadi sebenarnya cukup lama sih teman-teman. Cuman berapa lamanya saya nggak bisa sebutkan karena saya nggak pernah make pulpennya sampai habis betul baterainya. Nah nanti ketika sudah penuh, misalnya baterai pulpennya sudah penuh, yaitu tinggal kalian tutup lagi pakai tutupnya ini teman-teman tuh. Ini bolak-balik sama aja ya, nggak ini, nggak ada beda, bolak-balik sama aja teman-teman. Nih, udah deh, selesai ngecasnya. Gitu aja teman-teman, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.